Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Oke, kembali lagi dengan saya di channel Dori Play. Di video kali ini saya nge-share game mobil teman-teman. Game mobil nggak balapan sih, game mobil aja soalnya nggak ada musuhnya teman-teman. Cuman game mobil ini punya grafik yang lumayan keren teman-teman. Pokoknya grafiknya HD banget. Dan game ini masih berbahasa Cina ya teman-teman ya. Kayak seperti ini tampilannya. Ini kita ke gameplaynya teman-teman ya nih. Lihat. Nah ini yang saya tunjuk ini untuk pengaturan grafis teman-teman, biasanya Cina cuma untuk pengaturan grafis. Nah ini grafisnya kita pilih paling maksimal atau high, mungkin ekstrim mungkin ya teman-teman ya. Dan ini yang low nih teman-teman, ini low. Dan itu dia bedanya, low itu dia backgroundnya itu dia nggak detail teman-teman, di tebing-tebingnya itu. Nah ini kita pilih yang high aja. Dan untuk kontrol sendiri paling atas itu teman-teman. Nah ini itu paling atas. Dan kita coba teman-teman, nah ini mapnya ada 3 teman-teman, jadi dia nggak putaran lap tapi dia jalan di gitu teman-teman, jalan gitu dia. Dan ini grafiknya teman-teman ya. Nah ini kurang lebih intinya. Nah, ini kontrolnya saya pilih kayak gini teman-teman. Untuk kontrol setirnya sendiri kita usap teman-teman, bukan diputar kayak biasa kayak apa bus ID gitu, bukan, tapi kita usap aja ke kiri atau ke kanan gitu, usap ya teman-teman. Dia otomatis kanan kiri teman-teman. Karena ini sensitif banget, udah dikurangin juga susah sensitivitasnya. Udah dikurangin juga tetap susah, tapi gimana ya? Entah mungkin ini game-nya ini teman-teman masih dalam pengembangan mungkin ya. Musuhnya juga nggak ada dan juga aneh. Crash-nya juga aneh teman-teman. Sebelah-sebelahnya batu. Sebelah-sebelahnya batu-batuan gitu membatasnya, jadi makin sulit teman-teman. Makin sulit aja gitu. Loh. Nah ini udah tuh kan, jadi kayak mana memang numpur lah kita, jadi susah banget, jadi kita dikejar waktu untuk sampai ke garis finish teman-teman. Dan waktunya itu ada di atas itu teman-teman ya, tuh jadi numpur gini. Kontrolnya terlalu sensitif, udah diatur juga, menurut saya masih sulit nih teman-teman. Kalau mau nyoba silakan download. Untuk kontrolnya benar-benar emang agak-agak sulit teman-teman, agak-agak sulit pokoknya kontrolnya sendiri. Dan ini kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Nah ini kontrolnya gitu. Tuh kan terlalu benar. Ini nggak mana, jadi susah gitu. Mana ini jalan nanjak, terus jalan nanjak mengkol aja. Nah bikin game cuman apa ya, banyak ini lah, terlalu sulit lah, saya nggak enak lah untuk mainin mungkin. Cuman ini grafiknya ini teman-teman enak banget dilihat ya, grafiknya ini wow. Grafisnya ya mungkin satu ini juga dalam pengembangan saya rasa teman-teman, ini dalam pengembangan jadi masih agak-agak gimana gitu ya tuh. Dan nah nyasar, mualah nyasar sih itu teman-teman, rumputan dah bisa masuk bisa keluar, kalau bisa ada nggak pembatas jalan kita bisa tetap jalan rumputan ya teman-teman ya. Tapi jalan rumputan juga nggak bisa, orang posisinya nanjak ini, sumpah dah ini agak gimana ya, pokoknya inilah agak sulit lah. Dan buat teman-teman sendiri, yang mau request game siapa tahu saya bisa bantu share, silakan teman-teman request aja. Dan buat teman-teman yang udah request dan gamenya belum sempat saya share atau belum bisa saya share ya, mohon maaf. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa share game-game kesukaan kalian. Dan buat teman-teman yang udah subscribe, terima kasih banyak. Dan yang buat belum subscribe, silahkan subscribe teman-teman, karena subscribe itu sangat membantu buat saya. Dan teman-teman semuanya yang udah nonton video-video saya, terima kasih. Dan wah ini kita bentar lagi finish, kita kembali ke gameplay teman-teman. Nah ini bentar lagi mungkin sampai ya teman-teman ya. Tuh jalan pokoknya liku-liku. Dan di sini ada tiga ini teman-teman, mapnya ada 3 ini. Yang pertama buat teman-teman yang penasaran pengen nyoba naklukin semua mapnya, silahkan langsung aja taklukin. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman video saya, mudah-mudahan teman-teman semuanya suka. Dan mohon maaf bila ada salah-salah kata. Dan buat teman-teman semuanya sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
teman-teman, dan sampai jumpa.